Proses renovasi ringan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang mulai dilakukan bertahap. Akhir Agustus ini, proses renovasi berupa perbaikan rumput, bangku pemain dan penonton hingga pengecatan di bagian tribun stadion. Proses renovasi stadion ditarget selesai beberapa bulan ke depan. Rencananya awal tahun 2021 akan digelar tes event di Stadion GSJ Palembang. Sudah dilakukannya persiapan di Stadion GSJ Palembang. Asosiasi PSSI Sumatera Selatan optimis Stadion GSJ tetap ditunjuk sebagai stadion penyelenggara Piala Dunia U20. Kalau umpamanya komitmen dari PSSI sendiri, kita menginginkan tetap 6, artinya termasuk. Tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah, kita minta 6. Kecuali ada hal-hal yang bukan di luar tanggung jawab kita. Seperti FIFA sendiri mungkin ada anggaran yang terkendala di sana, artinya bukan dari kita. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang menjadi salah satu dari 6 kandidat stadion yang diajukan PSSI pada FIFA sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.